Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan melihat cuplikan sinetron Asmara Dua Dunia episode hari ini, yaitu episode 24, tepatnya tanggal 28 Maret 2022. Seperti kita ketahui di episode sebelumnya ya guys, kali ini sepupu Reno ataupun Aurel ingin masuk ke kampus yang sama dengan Reno dan juga Sylvie. Kali ini terlihat pertemuan antara Sasa, Reno, dan juga Sylvie. Reno pun kali ini berusaha memperkenalkan sepupunya tersebut di hadapan Sylvie. Nampaknya kali ini terlihat Sylvie sedikit cemburu karena Reno berdekatan dengan perempuan lain. Walaupun kali ini yang dianggap Reno adalah sepupunya. Padahal di sisi lain, Ibu Larasati pun ingin menjodohkan Reno dengan Sasa, dan itu yang membuat Sylvie benar-benar cemburu dengan kedekatan Reno dan juga Sasa. Sementara itu, nampaknya kali ini pun Sasa sudah menaruh perasaan terhadap Reno. Apakah itu tandanya kali ini akan ada persaingan antara Sylvie dan juga Sasa untuk merebutkan hati Reno? Namun yang kali ini dicemaskan oleh Sylvie adalah Sasa dan juga Reno sama-sama sering bertemu dan tinggal bersama. Itu tandanya banyak momen-momen kebersamaan antara Sasa dan juga Reno, dan kemungkinan besar Reno pun sedikit demi sedikit akan membuka hatinya untuk Sasa. Dan itu yang ditakutkan Sylvie, kalau Reno benar-benar akan berpaling ke Sasa dan meninggalkan Sylvie. Apalagi kali ini pun kita tahu ya guys, Sylvie pernah memiliki masa lalu yang kelam bersama dengan Ervan karena Ervan meninggalkan Sylvie dengan perempuan lain. Apakah kali ini juga Reno benar-benar akan meninggalkan Sylvie demi Sasa? Atau justru kali ini Reno tetap pada pendiriannya dengan Sylvie dan tidak akan berpaling kepada Sasa, walaupun Reno sudah dijodohkan oleh Ibu Larasati bersama dengan Sasa? Wah, makin penasaran juga ya guys, kisah asmara yang akan terjalin antara Reno, Sylvie, dan juga Sasa. Kira-kira kedepannya seperti apa ya guys? Makanya jangan lupa saksikan terus sinetron Asmara Dua Dunia yang tayang setiap hari tentunya hanya di Indosiar. Terima kasih dan sampai jumpa.